Ini apa nih? Ini di belakang sana. Boleh sama orang tua yang minum. Nanti kemarin sama orang tua. Mau ngomong sini sama orang tua. Hah? Masih ya? Buktikan ini identitas kendaraan. Iya sih, Pak. Kamu hubungin orang tuamu, suruh fotoin ininya, STNK-nya. Boleh nggak sama orang tua yang minum? Boleh. Tadi kan boleh. Ya? Nanti kemarin sama orang tua. Saya ngomong sini sama orang tuamu. Hah? Masih sekolah, Pak. Bentar dong, Pak. Ya. Halo, kok dimatiin? Yang itu kok mau... Nah, dimatiin takut dia ternyata kan? Ya, tadi katanya boleh minum. Boleh bawa motor jauh-jauh. Sini saya ngomong sama orang tuamu. Hah? Jangan, Pak. Eh, bohong kamu. Jangan bohongin petugas ya. Ya, boleh ya. Maaf, Pak. Kamu masih sekolah. Jenjangmu masih panjang. Kamu minum. Yang punya ide minum tadi siapa? Yang punya ide beli minum? Bareng-bareng. Masa langsung tiga-tiganya? Nah, punya ide? Kamu yang ngajakin? Pak, emang bareng-bareng emang ada. Udah, ya. Lewat, lagi lewat kan, terus ada. Yaudah. Di mana belinya? Di mana sih tadi tuh, tempat tadi? Yang Blok M. Blok M, masih buka nggak itu? Nah, jam berapa tadi kamu belinya? Tadi udah agak lama ya, jam 11, jam 12. Berarti udah lama kamu sini ya? Udah agak lama. Sekarang di jam berapa ini? Jam 2. Mana ada dikirimin tuh? Malah mobil. Tadi ada yang bajai. Yang malah mobil, Pak. Dari bawah aja lah, mau motornya. Oh, itu lah. Oh, jangan dong, Pak. Terus kita petugas taunya... Kita barang kamu dikirim, dari mana, nih? Bentar, Pak. Jam segini, nongkrong, minum lagi. Kalau lima. Kendaraan, identitas kendaraannya juga nggak dibawa. SIM nggak punya. Nggak pakai helm lagi bertiga. Pelanggaranmu banyak banget udah dia. Gak ketempet, Pak. Ini saya nganterin ke Pancoran dong, ke rumah tante saya, Pancoran. Saya rumah saya di Tebet, saya tinggal di sana Pancoran. Terus dari sini nanti ke Pancoran? Jauh juga itu. Sini boleh. Saya ngomong sama ibu. Ah, jangan, Pak. Kenapa? Apa ngomong? Kok jangan, Pak? Jangan. Boleh nonton kamu tadi, Pak? Marah, Pak. Gimana, Pak? Boleh nggak? Kasihan nonton kamu, ya? Wajar nggak kita curiga nih? Kamu kayak gini nih? Bawa kendaraan, nggak bawa surat, minum. Wajar nggak kita curigain ini? Ada yang BPKB motor bawa, Pak. Mas, STNK-nya kemana? Nggak tahu, Pak. Mama saya biasanya naruh aneh-aneh aja, Pak. Jangan berkeliaran lagi kamu. Apa? Malam ya. Ayo pulang, pulang, pulang. Pulang ya. Kembali kami tim patroli perintis Jakarta Selatan melakukan patroli di sekitaran Taman Melawai, di mana tim menemukan ada sekelompok pemuda yang sedang nongkrong. Tim menemukan bahwa beberapa orang dari kelompok tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras. Kemudian tim menghimbau agar minuman tersebut untuk
dibuang saja. Kemudian tim juga memeriksa kelengkapan kendaraan mereka dan menemukan pemuda tersebut tidak membawa kelengkapan identitas kendaraannya seperti STNK dan juga belum mempunyai SIM. Kemudian kami melakukan himbauan kepada pemuda tersebut agar segera pulang dan kalau nanti keluar untuk membawa kelengkapan baik itu surat-suratnya maupun kelengkapan seperti helm. Plat nomor TNKB agar dipasang dilengkapi. Kemudian setelah itu tim menyarankan anak-anak muda tersebut agar pulang kembali ke kediaman mereka masing-masing. Demikian kami laporkan. Biasa aja. Enggak, Pak.
Nyokot kemarin, Pak, jalan. Dipasang ya? Iya, Pak. Ya, siap. Sekarang kalian pulang ya. Siap. Jangan nongkrong-nongkrong lagi di sini. Ya. Karena bahaya juga buat kalian ya. Plat nomormu mana? Depan belakang kok enggak dipasang, Dek? Copot, Pak. Hah? Copot. Copot apa sengaja dicopot? Tim melihat ada kerumunan anak-anak muda yang sedang nongkrong, dan tim melihat ada salah satu kendaraan yang tidak melengkapi kendaraannya, di antaranya tidak memakai plat nomor di depan dan di belakang kendaraan tersebut. Tim mencoba memeriksa motor tersebut, dan tim menemukan juga bahwa pemilik kendaraan tidak membawa surat-suratnya, tidak membawa SIM dan tidak membawa STNK. Kemudian tim memutuskan untuk mengamankan kendaraan tersebut dan membawa kendaraan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Buka. Udah, dorong apa ya? Nih.